Adoy. Kembali ke soal air ya. Yeah. Kan juga sekarang ini kan juga selain sumber-sumber air permukaan gitu yang ada air tanah dan lain-lain, juga sekarang yang sedang terancam itu adalah kawasan-kawasan kars. Jadi gunung-gunung kapur itu. Nah, itu sebenarnya dia penyimpan air. Sekarang gunung-gunung kapur. Jadi di situ banyak apa kelelawar itu gua-gua Batman. Itu di gunung-gunung kapur. Sayang Robin enggak ada. Nah, itu sekarang sedang terancam karena akan banyak sekali pembangunan pabrik semen. Infrastrukturnya sebenarnya nanti Dede bisa cerita itu bukan untuk kepentingan dalam negeri kita juga. Sebagian besar itu diekspor. Nah, kayak sekarang ya masyarakat di kawasan Rembang di Jawa Tengah lagi berjuang untuk itu. Itu karena menyelamatkan. Mereka ingin melindungi wilayah itu ibu-ibunya sangat aktif ya untuk sampai hari ini mereka nge-camp di sana. Nah, itu kalau rusak 600 ribu petani gitu yang akan Saya punya teman ya, rumahnya di daerah Citerap. Anaknya itu keluar masuk rumah sakit ISPA. Dan ternyata terjadi di lingkungannya semuanya rata-rata ISPA. Dan ternyata di situ kan ada Gunung Putri, kan ada pabrik semen, enggak jauh dari situ di daerah Gunung Putri. Tritit gitu kan, enggak ada pabrik semen. Gunung Putri. Kemerdekaan gua. Serbuknya terbang dan itu tajam sekali. Yeah. Yang kami kerjakan kan ada di ibu kerjakan ya, bantu teman-teman lah dari dua tempat. Pasti pertama di Rembang yang sebut. Yang lagi seru ini. Yang ada 600 ribu orang yang bakal kena dampak karena kebun apa sawah-sawahnya pasti hancur karena enggak ada air dan asma. Dan satu lagi yang menurut kami itu yang sayang sekali kalau dihancur. Itu kars yang ada di Maros. Maros, Sulawesi Selatan. Itu terindah dan terbaik sedunia. Di dalam goa-goanya itu ada peninggalan kayak situs. Tulisan itu situs manusia purba yang sekitar 5000 tahun yang lalu. Sebelum masehi. Itu mau dijadiin semen gitu. Nah, itu yang mau dihancurin bukit itu. Mau diratakan sama tanah untuk armor dan semen. Itu kayak film Avatar enggak sih? Nah, iya. Avatar banget. Iya. Gitu, pengen nangis kalau denger gitu. Kita butuh semen. Ya. Kita ini siapa yang enggak pembangunan itu boleh tapi enggak boleh merampas. Betul. Pembangunan itu boleh tapi enggak boleh merusak. Nah, pertanyaan kami pernah begini kepada penyelenggara negara. Lu butuh semen berapa sih? Lu mau bangun apa selama 20 tahun ini lu butuh semen berapa banyak? Dia nggak bisa sediain. Terus kami tanya, nggak bisa jawab. Nyata itu nggak bisa jawab. Terus artinya apa? Artinya gue tanya lagi. Terus lu memproduksi semen itu buat siapa? Buat orang lain. Ekspor ternyata. Dan produksi negara yang ini nggak mau rusak negaranya sendiri, ya negara kita. Jadi dia mengeksploitasi, menghancurkan itu yang namanya kars, ya segala macam itu, bukan untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nanti giliran kita habis, terus akhirnya dia pakai punya dia terus dijual ke kita. Iya. 10 kali lipat dong, sedih banget. Wah, apa yang kita rugikan? Secara budaya, kebudayaan, nilai-nilai budaya yang kars di Mars itu artefaknya habis. Habis. Iya kan? Tinggal cerita bagi anak kita nanti. Saya pun cuma nengok-nengoknya itu cuma ada di foto-foto teman-teman. Iya, tinggal foto-foto. Terus bagaimana dengan 600 ribu orang yang di Rembang dan sekitarnya? Belum lagi di kawasan di Pati yang produksi semen segala macam. Banyak sekali kalau di Jawa itu. Belum kalau Sumatera juga itu Bukit Barisan tuh kars semua dan itu juga akan Bukit Barisan tuh iya, itu kars juga. Nah itu semuanya adalah air-air yang ada di dalam tanah. Jadi kars itu menjaga air supaya air itu tetap ada. Betul. Kalau kars itu nggak ada, air itu nggak ada. Itu posisinya. Nah kenapa kenapa sebenarnya kita melakukan kampanye ya atau advokasi terkait itu. Nah, cuman masalahnya juga adalah awareness ya, maksudnya kepedulian orang. Iya. Woi, kita ini butuh semen ya. Cuman makanya pertanyaan saya, lu butuh berapa semen? Mungkin orang peduli kalau dia tahu. Dia enggak peduli karena dia enggak tahu. Awalnya enggak tahu. Jadi dia orang tahunya cuma gua butuh
semen. Tapi kan ya, kembali lagi, sebanyak apa? Orang kan nggak tahu ternyata, oh itu buat ekspor loh. Kalau kita kasih tahu mungkin orang juga akan, iya ngapain kita dan, juga ke orang dan itu. Dan gue baru tahu nih, aduh nih gue bodoh banget, bahwa kars itu menjaga air nih gue baru tahu sekarang. Iya. Bahwa fungsinya menjaga. Jadi terima kasih. Haa, thank you. Terima kasih. Jadi tadi kita ngomongin.